kantoi teman. Zul Huzaimi di sebalik topeng penyu, suara sedap terus dipuji. Program The Masked Singer Malaysia sememangnya antara program kendalian Astro yang mendapat perhatian ramai. Sejak kebelakangan ini, para juri sudah mulai dapat meneka dengan betul siapa selebriti di sebalik maskot-maskot yang menyanyi di atas pentas. Pelakon dan pengarah pun boleh menyanyi. Semalam menyaksikan selebriti memakai maskot penyu telah tersingkir dan perlu mendedahkan identitinya. Siapa sangka di sebalik maskot tersebut adalah pelakon dan pengarah hebat iaitu Zul Huzaimi yang pada minggu-minggu sebelum ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyanyi. Tapi tersingkir pula. Dia yang membawakan lagu Karam Dendangan Zabajat berada di kedudukan terendah dan menyebabkannya tersingkir pada malam semalam. Minta maaf sebab nafikan sebelum ini. Walaupun sebelum ini namanya kerap naik di ruangan-ruangan komen, namun dia dan isteri dilihat pandai bermain wayang dengan menafikan segala tekaan tersebut. Jadi, menerusi Instagramnya, dia memohon maaf andai terpaksa menafikan bahawa dirinya lah yang berada di sebalik maskot dan topeng penyu itu. Kenal dah cara sepak jalan. Walau bagaimanapun, menerusi ruangan komen, ramai yang memuji suara Zul kerana tak sangka mampu menyanyi dengan baik serta mara sehingga ke tahap ini. Ramai juga yang sudah dapat meneka bahawa di sebalik maskot itu adalah pelakon tersebut kerana beberapa petunjuk sangat kena dengan tuan punya badan. Suara abang memang sedap. Mantap abang. Suara macam Zainal Abidin. Minggu depan dah tak dapat tengok penyu. Sumber Instagram Zul Huzaimi garis bawah M. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.